Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ilut Hobbies. Dan di video kali ini kita akan nge-review salah satu Hot Wheel Hot Item ya teman-teman nih. Kita udah lama nggak nge-review Hot Wheel, dan kali ini kita akan nge-review si Nissan GT-R Godzilla ya teman-teman. Oke, yuk kita review. Yo teman-teman semuanya, ya jadi di video kali ini kita akan nge-review si Nissan GT-R ya teman-teman. Nah sebelumnya kita udah pernah hunting di Bukit Tinggi teman-teman, dan itu langsung beli 3 nih teman-teman ya. Dan kita akan ngelus salah satunya nih si Nissan GT-R. Nah jadi Nissan GT-R ini adalah salah satu JDM ya teman-teman nih, JDM. Dan mobil real car-nya juga mewah banget teman-teman. Oke, jadi ini di Hot Wheels langsung kita review. Nah di sini ada tulisan T-Fox ya teman-teman nih, di car-nya ini tulisan T-Fox, dan ada dia nomor 61 dari 250 item, dan dia di sini nomor 7 per 10 item di seri Speed Blur teman-teman nih. Nah Speed Blur, dan di belakang ya sama, ini ada logo SNI ya teman-teman nih. Oke, ini ada logo SNI juga, dan satu lagi ada teman-teman nih SNI. Dan ini Nissan GT-R ini kita dapat di Bukit Tinggi ya teman-teman. Kemarin ini lu sempat nyari-nyari, dan akhirnya kita dapat di kota orang ya teman-teman, di negeri orang. Kita hunting di negeri orang, langsung kita beli 3 nih teman-teman nih. Yang buat teman-teman yang belum tonton video vlog huntingnya, bisa tonton, bisa ditonton, scroll aja di bawah, atau nanti letak di link deskripsi teman-teman, link video hunting Hot Wheel di Bukit Tinggi teman-teman. Nah jadi Hot Wheel Nissan GT-R Godzilla ini adalah dia keluaran di Lord D ya teman-teman, di Lord D 2019 kalau nggak salah ya teman-teman. Keren. Oke, langsung aja kita lus. Tapi sebelum kita lus, kita lihat dulu teman-teman apakah ada yang error ya teman-teman. Ini yang mobil pertama nggak ada sih. Mobil pertama nggak ada. Mobil kedua sama. Oke. Dan yang ketiga teman-teman nih, nggak ada juga. Oke, jadi teman-teman kita akan ngelus salah satu si Nissan GT-R Godzilla teman-teman, Godzilla. Oke, seperti biasa kita menggunakan cutter ya teman-teman nih, si Nissan GT-R Godzilla nih. Oke, Godzilla kita lus ya bro, si Godzilla nya bro. Bismillahirrahmanirrahim. Soalnya itu juga ngumpulin card-cardnya teman-teman ya, apa iseng-iseng doang teman-teman. Kita udah lama nggak nge-review teman-teman nih, kita udah lama nggak juga ngelus-ngelus. Soalnya kalau vlog hunting di sini belum pada update teman-teman, lama kali update ya, belum pada update di gantungan Pekanbaru teman-teman di sini. Oke, udah kita lulus teman-teman. Ini duanya masih ada teman-teman nih, kita simpan dalam blister ya teman-teman nih, si Nissan GT-R Godzilla nya bro. Nah wow, nih kartnya teman-teman nih, kenang-kenangan ya. Kita letak aja dulu teman-teman di sini. Nah langsung aja kita review ya teman-teman nih, cakep banget dan genggaman teman-teman nih.
Nah, jadi Shinisen GTR Godzilla ini R35 ini dia keluar di lot D 2019, teman-teman. Dan sebelumnya juga pernah keluar di warna hitam dan warna orange, kalau nggak salah orange atau coklat warnanya itu. Dan akhirnya juga keluar di lot 2020 di lot G warna putih ya teman-teman, dan super teasernya yang warna biru teman-teman. Dan ini dia yang castingan 2019. Dan untuk di kanan ini, di sini dia ada warna hijau, warna bodinya warna hijau teman-teman. Terus ada apa ini namanya, livery warna hitam gitu teman-teman ya. Ya polos gitu. Di sini ada logo Hot Wheels kecil teman-teman nih. Nah, dan ada tangki minyaknya sebelah kanan teman-teman. Dan untuk velgnya dia ada garis-garis di tepi-tepinya warna hijau ini teman-teman nih. Warna hijau. Dan di sebelah kan itu sebelah kanan ya. Di sebelah kirinya kita lihat teman-teman nih. Warna hijau juga teman-teman, warna hijau, dan bodinya warna hijau sama juga, dan ada warna hitam juga. Di sini ada logo Hot Wheels teman-teman nih. Nah, logo Hot Wheels-nya ada di sini teman-teman. Nah, cakep. Dan untuk di depannya, cakep banget teman-teman nih, cakep banget teman-teman. Tuh. Cakep banget teman-teman nih. Ini ada Godzilla-nya ya teman-teman nih. Godzilla-nya. Tuh, tulisan GTR-nya teman-teman nih. Nah. Dan lampunya Mika ya teman-teman nih. Mika nih, bukan di detailing gitu ya, di decal atau berwarna gitu ya teman-teman nih. Di ini Mika teman-teman. Dan di atas kap mesinnya ini ada warna hitam. Mesinnya dua warna hitam gitu. Keren. Dan di kamasnya ini ada kayak apa ini teman-teman nih. Dan kacanya, kaca Godzilla ini warna hitam ya. Interiornya juga nih, setir kanan teman-teman nih. Tuh. Dan wiper, dia ada wiper nih teman-teman, detailing wipernya ya. Tuh. Dan kita lihat di belakang teman-teman nih. Ada detailing sih. Nah, ada spoilernya kecil gitu. Dan yang lampunya polos gitu aja teman-teman ya. Dan di sini dia mempunyai 4 knalpot teman-teman nih di sini. Keren. Oke, kita lihat di base-nya. Dia di sini mempunyai dua rivet ya teman-teman nih. Ada warna hijau di sebelah kirinya dan warna putih nih, silver. Tulisan ada tulisan Nissan GTR R35 DTW99 2018 Mattel. Tuh, ada logo Hot Wheels-nya, cakep, made in Malaysia. Ini teman-teman, kita udah ngelus si Nissan GTR R35-nya. Ini dua lagi kita simpan, dalam blister teman-teman. Ini kita letak di rak Hot Wheel teman-teman ya. Mantep banget nih teman-teman, koleksi JDM jadi makin bertambah. Oke teman-teman, jadi mungkin sekian dulu ya teman-teman video review unboxing kita teman-teman ya. Review loose, diecast loose kita ini VW pula nih. Nih si ini kita letak nih. Nah, si GTR kok GTR kita letak di display. Nah, cakep. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya teman-teman video unboxing video ngelus kita, video nge-review kita teman-teman ya. Mungkin sekian dulu. Dan tetap keep hunting buat para hunter, dan stay safe teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.